Halyuda sengaja menjebak dan memojokkan saya untuk berontak. Saudara-saudara, kita harus melawan karena kita disudutkan. Kesetiaan kita direcehkan. Harga diri kita mau direndahkan. Kami dan semua rakyat Lumajang berdiri di belakang Adipati. Kita bela kehormatan kita sampai tetes darah terakhir. Saudara-saudara, kita siapkan penyambutan yang paling keras. Siap, Gusti. Jadi kamu yang membawa pasukan Majapahit mengepung Gua Lumut Merah dan menyerang Cakradara dan Kuda Merta. Ampun, Nyai. Hamba punya anak wanita yang membutuhkan biaya supaya tidak selalu terhina oleh pemuda-pemuda di desanya. Karena miskin, hamba ingin membelikan dia perhiasan dan pakaian yang layak. Kau tahu, beberapa hari yang lalu anakku diculik. Pasti ada kaitannya. Ternyata saudara seperguruanmu benar. Kau layak. Ampun, Nyai. Saya hanya menunjukkan putri Nyai kepada dia. Sungguh, saya tidak tahu apa rencana dia. Saya tidak ikut campur, Nyai. Siapa dia? Namanya Jabung Taewes, Nyai. Apakah dia orang Majapahit? Dia pendekar yang sangat sakti, Nyai. Ayo jawab! Jangan suka berbelit-belit. Apakah dia orang Majapahit? Sungguh, hamba tidak tahu. Tapi dia bekerja untuk orang Majapahit. Jangan-jangan ada rumahnya dengan pasukan yang kulihat tadi. Sebelum pikiranku berubah, cepat pergi dari sini. Tadinya saya sangat mengharapkan bisa berperang beriringan dengan kamu. Saya ingin melihat kedahsyatan Perdana Naga Puspa dengan jurus Naga Bumi yang digabung dengan Sepi Angin. Terus terang saya sangat bingung. Yang pikirannya busuk di Majapahit itu sebenarnya Tuan Halayuda. Dari dulu dia selalu mengadu domba. Mengguncang ketenangan negeri itu, entah apa maunya. Kenapa tidak kamu kerja? Sekarang dia menjadi penasihat raja. Menurut kamu, apa yang sebaiknya saya lakukan? Kamu sudah menjadi orang kepercayaan mendiang Gusti Prana Raja. Dan sekarang telah menjadi kepercayaan Tuan Nambi. Apalagi, berjuang sampai membela kesetiaan. Karena hanya orang yang setia saja yang akan harum namanya. Dan akan tetap dikenang sepanjang zaman. Seperti Ibu Gandri misalnya? Iya, paling celaka sedikit di bawah nama agung beliau. Persiapkan benteng pertahanan di Penjarakan dan Desa Gandhi. Dan lapis kedua di Desa Buhayabang dan Desa Rabun. Saya dan Made akan bertahan di Penjarakan. Kami persiapkan benteng di Gandhi. Di sana banyak sekali warga kita. Lalu bagaimana dengan telik-telik sandi kita? Sudah langsung berangkat, Gusti. Kami sebar ke perbatasan barat dan jalanan pantai timur. Bagus. Halida akan membayar mahal atas fitnah kepada kita. Dia ini pasukan tanda yang Nanda perintahkan untuk menangkap Cakradara dan Kuda Merta Kanjeng Ibu.
Ternyata pangeran itu benar-benar tidak punya budi pekerti. Dia membawa lari putri tabib yang pernah menolong Romo Prabu. Menurut kamu, apa alasan kedua pangeran itu lari ke Pasuruan Satu? Hamba tidak tahu, Gusti Ratu. Mungkin baik Pangeran Cakradara maupun Kuda Merta tidak ingin negerinya terlibat perbuatan mereka. Tapi, waktu pasukan kami sampai di desa itu, ternyata menurut Telik Sandi, Pangeran Cakradara dan Kuda Merta yang semula bersembunyi di dalam sebuah goa telah lari dengan putri orang yang telah menolongnya. Nyai Parijara, apa alasan dia menolong Cakradara? Mungkin mereka terluka saat dalam pengejaran. Hamba kurang tahu. Ternyata Cakradara berjiwa. Meski sudah diberi makan di piring emas, tetap saja mengais. Jangan buru-buru menghukum dia, Nanda Prabu. Belum tentu dia melarikan putri Nyai Parijara. Mungkin dia membawa ke negerinya untuk dijadikan dayang atau apapun. Tapi kabarnya, putri Nyai Parijara itu cantik sekali, Gusti Ratu. Apa istimewanya kalau dia cantik? Apa ada larangan seorang dayang berparas cantik? Bagaimanapun, gadis itu bukan keturunan bangsawan, bukan berdarah ksatria. Tidak pernah bisa membedakan masalah kasta Kanjeng Ibu, karena dia hanya berpikir dengan nafsunya. Jaga bicaramu, Nanda Prabu. Mulut seorang raja mestinya seperti kitab suci, bukan seperti Blumbang. Ada berita penting. Pangeran Cakradara harus diberitahu. Silakan. Ada apa? Ampun, Pangeran. Hamba melihat pasukan Majapahit dalam jumlah besar menuju kemari. Mereka pasti mau menangkap aku. Ayahanda Betara sudah aku beritahu. Kalau pasukan Majapahit datang ke sini, aku harus segera pergi. Ingatkan pada anak buahmu, jangan melakukan perlawanan. Dan yang penting, katakan aku tak pernah pulang. Mengerti? Mengerti, Pangeran. Siapkan kudaku yang paling bagus. Baik, Pangeran. Pamanira, laporkan apapun yang terjadi ke tempat persembunyianku di Gunung Batu Gunung. Baik, Gusti. Lebih percaya kepada pendapat Yunda Dewi, anakku. Tidak mungkin Cakradara berani mengkhianatimu. Itu tidak masuk akal. Kalau dia lebih memilih perempuan desa itu daripada seorang putri pewaris tahta Majapahit. Mungkin karena dikejar-kejar oleh pasukan Kanda Prabu, kemudian putus asa. Lalu jangan menangisi sebuah kemungkinan, anakku. Karena kemungkinan yang lain bisa saja terjadi. Lebih baik kita berusaha mencari kepastian. Apa maksud ibu? Kita utus salah seorang bayangkari kita untuk menyelidiki langsung ke Tumapel. Apa benar Cakradara menyunting gadis desa itu? Atau hanya dipekerjakan sebagai seorang dayang? Atau mungkin kedua-duanya tidak. Bisa saja apa yang dilaporkan oleh Rayuyu itu cuma
berita bohong? Supaya kamu membenci Cakradara. Iya, kita suruh Empu Mada ke Tumapel. Kenapa dia? Empu Mada adalah seorang manggala aku. Dia setia dan sangat cerdas, Kanjeng Ibu. Baiklah, besok pagi kita panggil dia. Ya, Rose! Rose! Tarik Rose! Tahan! Cepat sekali, Kakang. Kebetulan dekat sini banyak pohon jambi, Adinami. Hadir yang merencanakan bentengnya. Pintu gerbang ini akan sulit sekali dijebol, Gusti Pati. Kami menggunakan palang ganda. Sementara pasukan musuh tidak akan berani mendekat, kami akan menghujani mereka dengan panah dari atas. Kalau bisa, gunakan benteng ini juga sebagai jebakan. Bagaimana jelasnya? Pertahanan seperti ini. Hanya mampu menahan serangan pertama dan kedua. Pada serangan ketiga, biasanya mereka menggunakan panah api untuk membuyarkan perhatian kita. Sementara mereka akan menjebol gerbang benteng dengan hamuk warak atau amukan badak. Jadi bagaimana sebaiknya? Wakul Buaya Mangap, gunakan benteng ini sebagai sasaran penyerangan mereka. Sementara kekuatan utama kita terpusat dalam hutan di kanan kiri jalan itu. Ya, ya, saya mengerti. Siasat ini harus dilakukan dengan cermat. Hanya dengan satu aba-aba. Kalau ada yang menyalahi perintah, akibatnya sangat berbahaya. Musuh tidak akan masuk ke dalam jebakan. Alih-alih akan menyerang kekuatan utama kita dengan siasat perang cakra. Saya mengerti, Adi. Ya. Kami masih bisa memaafkan Kanda Betara. Kalau benar-benar tidak terlibat melindungi Pangeran Cakradara yang sudah resmi jadi buronan Majapahit. Tapi saran kami, sebaiknya Gusti segera menyerahkan putra Gusti kalau pulang untuk diadili di Majapahit. Akan kuantarkan sendiri ke kota raja kalau anakku pulang. Sampaikan kepada Dinda Prabu apa yang kukatakan. Baik, Kanda Betara. Kami mohon pamit. Akan terus berkeliling mencari jejak putra Kanda. Mungkin sampai ke Lumajang. Dengan tentara sebanyak itu, apa begitu jahat tindakan putraku? Tidak ada tindakan ksatria yang lebih jahat dari memasuki kaputren putri raja di malam hari. Kami pamit, Kanda Betara. Halayuda, tingkahmu sudah seperti Mahapati. Kakang percaya pada omongan Gusti Betara? Tidak penting apakah jawaban Betara Iswar itu benar atau salah. Yang penting mereka tahu bahwa kita benar-benar mencari dan mau menghukum anaknya. Dengan begitu, pikiran untuk mengawinkan Cakradara dengan Gusti Tribhuwana Tunggadewi jadi mentah, dan bisa jadi mereka akan berpikir untuk membatalkannya. Kalau begitu percuma saya menculik gadis pasulan satu. Tentu masih ada gunanya. Siasat Rayuyu yang menebar desas-desus bahwa Cakradara membawa lari gadis cantik itu tentu akan menggoyahkan kepercayaan Tribhuwana Tunggadewi dan juga Gusti Ibu Suri kepada Cakradara. Thank you.
Hamba siap menerima dawuh Gusti Dewi. Mada, kamu pasti sudah mendengar berita simpang siur mengenai Pangeran Cakradara. Hamba mendengar dari pihak kanan dan kiri Gusti Dewi. Selidiki berita itu. Apa benar dia membawa lari gadis desa dari Pasuruan 1? Barangkali yang penting adalah hamba mencari tahu di mana Pangeran Cakradara sekarang. Sebab sampai saat ini, pasukan yang dikirim para Dharma Putra belum ada yang pulang. Hamba yakin, Pangeran Cakradara bersembunyi di satu tempat. Mungkin sudah pulang ke Tumapel? Antara lain hamba pasti ke sana. Tapi hamba khawatir, pasukan Majapahit yang mau menyerbu Lumajang juga akan mampir ke Singosari. Mustahil mereka melalui jalan pegunungan. Bukankah menyusuri pantai timur jauh lebih ringan? Itu hanya kecemasan hamba, Gusti Dewi. Sebab Tuan Halayuda benar-benar menginginkan tertangkapnya Pangeran Cakradara. Lindungi Kanda Cakradara, Paman Mada. Saya percaya, Paman pasti akan melakukan untuk saya. Hamba akan melakukan yang terbaik untuk Gusti Putri, apapun yang terjadi. Terima kasih, Paman. Tapi di sini kamu tidak punya teman, Nada. Bapak kan teman Nada. Di sini juga banyak ular, ada kalajengking, juga kelabang. Semuanya baik sama Nada. Apa yang harus saya lakukan? Halayuda menyebut nama Radio. Siapa orang itu? Tetapi yang paling penting, di mana mereka menyekap anakku Ayu? Di sini? Anak itu? Jambu Nada. Dia telah mengejutkan saya seperti orang yang mengintip dan memata-matai saya. Waktu dia lari, saya mengejarnya. Ternyata dia... Malam-malam kamu keluyuran, Nada? Sawar Gading lahir lagi, Bopo. Saya cari terus. Saya lihat ada api. Saya mengintip, terus orang itu kaget, terus mengejar. Orang inilah yang telah menolong kamu lahir ke dunia, Nada. Namanya Bibi Meg. Siapa itu? Sawer Gading. Ular piaraannya. Kamu jangan kaget. Anak ini senang sekali bermain dengan ular, kelabang, lipan, dan segala binatang melata yang menyeramkan. Dia memiliki kelebihan yang aneh. Semua binatang melata sangat takut kepadanya. Kamu tidur saja di sini, Mesin. Api unggunku tidak jauh dari tempat ini.
Kuda dan sedikit barang bawaanku masih tertinggal di sana. Biar besok pagi saja diambil. Di mana Gusti Nami? Di Banjar Desa. Ya. Menang atau kalah, kita harus menjelaskannya kepada Gusti Prabu bahwa kita diserang dan kita mempertahankan diri, bukan memberontak. Sayang, pemuda-pemuda di Lumajang belum pernah dilatih perang. Sebenarnya, kita perlu memberi pelajaran kepada pasukan Majapahit yang semakin jumawa dan merasa paling kuat. Jangan menganggap kecil kehebatan sebuah semangat, Rawuridan. Semangat dan kesetiakawanan itu jauh lebih kokoh daripada kekuatan prajurit yang sudah terlatih sekalipun. Ada berita, Jalibin? Lebih dari 3.000 tentara Majapahit bergerak lewat pegunungan Semeru, Gusti. Perkiraanku benar. Mereka sengaja melalui jalanan yang jarang dilewati saudagar maupun pengembara. Mereka takut negeri-negeri bawahan yang lain bisa terpengaruh oleh tindakan membabi buta yang mereka lakukan. Artinya, penjarakan yang akan lebih dulu menerima serangan. Apa tidak lebih baik kekuatan kita di sini dikerahkan ke sana, Gusti? Jangan. Kita harus bisa memperhitungkan kalau mereka memecah dua kekuatan. Kalau tidak ada pertahanan di Ganding, maka mereka dengan mudah menusuk rambut buah Hayabang dari abad. Betul, Gusti Patih. Biarkan saya dan seluruh kekuatan yang ada di sini bertahan, supaya tidak mudah mereka menembus pertahanan Gusti di rambut buah Hayabang. Kamu boleh istirahat, Jalibin. Kinerpana, tolong siapkan orang untuk membawa surat saya kepada Kakang Samara di penjarakan. Baik, Gusti. Lebih baik kita ke Majapahit, Mei. Kita cari tahu di mana Ayu Wandira disembunyikan. Firasat saya anak itu disembunyikan di sana. Dan Rayuyu seperti yang kamu dengar, memang Halayuda. Kenapa Kakang Kamandanu tidak berniat membela Patih Nami? Padahal Kakang tahu, mereka mau menyerang Lumajang. Pasukan Halayuda sangat besar, lebih dari 3.000 orang. Kasihan Nami. Kita bisa membantu sahabat Kakang, baru sesudah itu kita ke Majapahit. Sulit sekali saya melakukan pilihan, Mei. Sebagai pendekar, saya hanya mau membela kebenaran. Tapi sebagai prajurit, saya harus membela negara, salah maupun benar. Itu kenapa saya sengaja menjauh dari keduanya. Tidak mungkin saya bisa memihak. Kalau begitu, saya setuju usulan Kakang untuk menuju ke Majapahit. Maukah kita menjadi sepasang pendekar, Mei? Sepertinya bumi kita sudah membutuhkan penumpas kejahatan. Sepertinya Kakang sudah tidak mempercayai keadilan. Keadilan tidak akan pernah ada kalau negara sudah dikuasai oleh nafsu berkuasa dan kedengkian. Undang-undang Putra Manawa akan bungkam. Kalau tangan kuat Adiyaksa yang tidak jujur telah membengkap lembaran kitabnya. Apakah Raja Pengganti begitu jahatnya? Memunggungi hukum negerinya sendiri. Begitu kuat pengaruh Tuan Halayuda dan beberapa kawannya, menyeret Gusti Prabu semakin menjauh dari kejujuran hukum. Mereka juga berhasil mengajak beberapa rakyat serta para Dharma Putra melakukan perbuatan melawan hukum. Dan Raja tidak mampu melarang karena dia pun ikut terlibat perbuatan yang melanggar hukum. Thank you.
Kalau Nini mau menuruti tawaran saya, hidup Nini bisa bertambah mulia. Wanita mana yang tidak ingin disunting oleh seorang raja? Saya kasih tahu. Kalau Nini saya serahkan kepada Gusti Putri Tribuana Tunggadewi, Nini pasti akan dihukum karena telah berani merebut kekasihnya. Saya juga bisa menghabisi nyawamu, perempuan. Awas! Jangan kamu pikir aku takut kepada Kamandanu. Tidak usah melibatkan paman Kamandanu. Aku sendiri mampu memenggal kepala seperti kamu. Minggir. Kenapa bisa menghalangi jalan kami? Siapa di antara kalian yang bernama Pangeran Cakradara? Hamba sudah menduga, Tuan pasti Pangeran Cakradara. Kalau iya, kamu mau apa? Hamba utusan Gusti Tribuana Tunggadewi. Hamba diutus untuk menyelidiki keberadaan Pangeran. Kalau sudah tahu? Diutus untuk bertanya. Soal? Apakah benar Tuan telah melarikan gadis desa, putri tabib wanita yang bernama Nyai Parica? Saya memang pernah ditolong oleh Nyai Paricara dan putrinya. Tapi saya bersumpah tidak pernah membawa lari gadis itu. Ada yang melaporkan bahwa Pangeran telah membawa lari gadis yang konon wajahnya sangat cantik. Sungguh saya tidak melakukannya. Jangan-jangan ada orang yang telah menculik Ewandira lalu memfitnah saya telah menculiknya. Saya tidak mengerti ada apa di balik semua ini. Jadi benar Tuan tidak melakukannya? Saya bersumpah. Terima kasih. Kisanak, siapa Andika? Gajah Mada, hamba anggota pasukan Bayangkari Raja di Kedaton Majapahit. Mereka mata-mata, Ki Made. Gerak-geriknya sangat mencurigakan. Apa hasilnya dengan mereka? Kita tidak bisa lagi menanyai mereka. Di mana pasukan Majapahit disiagakan? Berapa kekuatan mereka? Dan banyak lagi yang sebenarnya harus kita korek, yang akan kita hadapi ribuan musuh.
Ini perang! Apa arti 3 orang dibanding dengan rahasia kekuatan mereka? Maaf, Ki. Terus terang, kami sangat tegang. Sehingga sangat sulit untuk bisa mengekang amuk. Kalau mata-mata kita ditangkap bagaimana? Tidak ada persoalan. Bagaimana kalau mereka mengoceh tentang kekuatan kita dan perkemahan kita? Tidak ada persoalan. Apa maksud Adi dengan tidak ada persoalan? Kalau mata-mata menceritakan tentang kekuatan kita, habis kita bisa diporak-porandakan. Siapa bilang? Hampir semua panglima perang mengatakan begitu. Saya tidak. Malah sengaja saya biarkan mereka tahu kekuatan kita. Dengan kekuatan seperti ini, dilengkapi dengan persenjataan yang sempurna, mereka akan kalah sebelum mulai. Dan ada satu yang tidak kalian perhitungkan. Mereka tidak pernah tahu kapan kita akan menyerang. Sementara kita harus kasih tahu pada semua anak buah anggota pasukan bahwa kita akan berkemah di tempat ini. Mungkin sampai 10 hari. Perang masih belum akan dimulai. Masih lama. Apa tidak berbahaya, Adi Halayuda? Mereka bisa enak-enakan. Dan karena enak-enakan, kewaspadaan mereka hilang. Itu yang saya inginkan. Bikin suasana supaya seluruh pasukan tidak tegang. Karena ketegangan sangat menguras pikiran dan tenaga. Sebaliknya, kalian bisa bayangkan bagaimana pasukan Lumajang siang malam tidak bisa tidur karena tegang menunggu serangan kita. Tapi bagaimana kalau mereka mendahului menyerang kita? Kalau mereka sampai berhasil menangkap mata-mata kita, saya yakin mereka tidak akan berani menyerang. Mereka masuk dalam rencana saya. Kalau keadaan mereka sudah sangat loyo karena kurang tidur, baru kita serang. Tapi bagaimanapun, penjagaan harus diperketat. Itu tugasmu. Sebaiknya kita menginap di daerah sini. Ada rumah pembantu saya. Saya sering menitipkan jamu nada kalau mau bepergian jauh. Bagaimanapun kita harus menggunakan orang lain untuk mencari berita tentang anakmu. Kakang, kenapa tidak kita sendiri? Mei, saya hanya bisa bergerak malam hari, dan itu pun harus dengan penyamaran. Ah, saya lupa kalau Kakang Kamadanu sangat terkenal di Majapahit. Panggil Rayuyu kemari. Dia atau Cakradara yang telah berani membohongiku. 2 kali Cakradara mengucapkan sumpahnya, Gusti Dewi. Menurut Paman Mada, mungkinkah Kanda Cakradara berbohong? Menurut naluri hamba, Pangeran Cakradara orang jujur. Panggil Rayuyu kemari. Apa bayangkari Raja berhak memanggil seorang Dharma Putra, Gusti Dewi? Permaisuri mendiang Prabu Jayawardhana yang memanggilnya. Ampun, Gusti Dewi. Hamba pamit. Sebenarnya, Bunda tidak percaya lagi pada laporan Rayuyu. Pokoknya, siapapun yang dekat dengan dia Halayuda, Bunda tidak bisa percaya. Tapi Nanda Prabu malah sangat meyakininya. Ada apa, Bayangkara? Tuhan dipanggil Gusti Dewi di Keputrian Busuri. Ada keperluan apa? Saya tidak pernah menanyakan keperluan. Gusti yang menyuruh saya. Saya datang. Silakan kamu jalan dulu.
Sepertinya Gusti tidak perlu datang sendiri kemari. Suruh saja Pekatik. Nanti saya yang ke sana. Nada, Nyai tidak mau kamu bawa temanmu. Sawer Gading sudah minggat, Nyai. Kami mau menginap di sini, Nyai Caparu. Hah? Di sini? Apa rumah Gusti terbakar? Tidak pantas seorang pria agung tidur di gubuk riat begini. Nyai, saya sedang ada tugas penting. Orang lain tidak boleh tahu bahwa saya berada di Majapahit. Tugas penting? Namanya Nyai Paricara. Dia tabib hebat. Kalau encok Nyai kumat, bisa minta obat sama dia, ya? Ya. Tapi harus maklum loh, Gusti. Di sini tidak punya kasur. Nyamuknya banyak. Ki Caparu di mana? Masih di sawah. Oh iya. Ternyata pilihan Kakang benar. Tempat ini cukup tersembunyi. Saya mau bikin etang jahe dulu. Gusti pasti haus. Kemarin laporanmu begitu meyakinkan bahwa Cakradara membawa lari perempuan. Sekarang kamu bilang menurut laporan anak buahmu. Bawa kemari anak buahmu yang lapor itu. Ampun Gusti Dewi. Anak buah hamba itu ikut berperang ke Lumajang. Kalau ternyata laporanmu bohong, aku bisa menghukummu. Jangan salah, aku akan mengerahkan telik sandi untuk menyelidiki masalah ini. Ampun Gusti Dewi. Ampun. Buat apa hamba membohongi Gusti? Apa untungnya buat hamba? Orang suruhanku sudah ketemu Cakradara. Dan dia bersumpah tidak pernah membawa lari siapapun. Mungkin dia berbohong, Gusti. Atau kamu yang bohong. Tapi bisa jadi anak buah hamba salah lihat. Orang lain yang membawa lari putri Nyai Paricara. Disangka Pangeran Cakradara. Hamba mohon ampun. Kalau ternyata yang terjadi adalah kesalahan anak buah hamba. Pergi kamu sekarang juga. Aku tidak ingin melihat wajah kamu di sekitar keputaran ini. Ingat, aku bisa menggantungmu kalau mau. Pergi. Buat apa Gusti Prabu sering-sering minta dibuatkan obat kuat? Padahal beliau kan belum beristri. Resminya memang belum. Tapi siapa tahu beliau sudah memiliki garo ampilan atau selir. Dan buat seorang lelaki adalah aib kalau lemah di hadapan wanita. Waktu Kakang memperkenalkan saya pada Baginda Prabu, terus terang, saya sangat takut. Karena dulu Dinda pernah mau diserahkan kepada beliau oleh anak buah Tuan Helayuda. Matanya seperti mau tubuh saya. Ada apa di sana? Ada seorang yang menunggu Tuan di dekat gapura dalam di utara pasar. Iya. Siapa Kakang? Ada orang yang ingin ketemu saya. Kenapa tidak langsung datang kemari saja? Barangkali takut diketahui orang lain. Jangan-jangan utusan Gusti Nami. Mau apa? Saya kurang tahu. Mungkin mereka juga memerlukan obat-obatan. Atau barangkali malah pertolongan saya. Sebenarnya Kakang lebih membela siapa? Pati Nambi atau Tuan Halayuda? Tuan Halayuda adalah orang yang membukakan pintu nasib sampai saya bisa menginjakkan kaki di Kedaton Majapahit. Sementara Pati Nambi adalah pemimpin yang jujur dan pemikirannya sangat jernih.
Sebenarnya beliaulah negarawan sejati yang dimiliki negeri Majapahit ini. Dinda tidur saja. Pintu jangan dipalang. Supaya saya tidak mengganggu tidur Dinda. Hati-hati, Kakang. Kakak yang memanggil saya, kenapa tidak langsung ke rumah? Saya sudah menempati rumah Dharma Putra. Dengar, bicaramu jangan terlalu keras. Aku tidak mau kedatanganku di Majapahit ini ada yang tahu. Ada kejadian apa, Kakak Mei? Ayu Wandira diculik. Oh, ternyata berita itu benar. Penculiknya Cakradara. Sebenarnya tujuan penculik itu supaya semua orang mengira Cakradara yang menculiknya, padahal yang melakukan orang lain. Saya yakin ini suruhan di Halayuda. Tapi Tuan Halayuda sedang berperang ke Lumajang. Saya tahu. Saya dengar dari mulut penculiknya sendiri bahwa Ayu masih berada di Majapahit. Saya akan mencari tahu di mana mereka menyembunyikan Ayu. Ini tidak bisa dibiarkan. Kakak Mei telah berjasa kepada mendiang Gusti Prabu Jayawardhana. Saya minta tolong padamu cari tahu tentang Ayu. Kakak Mei menginap di mana? Beritamu ku tunggu malam hari di tempat ini. Dan di siang hari, aku ada di sana, di batas kota sebelah selatan. Ada orang yang akan menunggumu. Baik, Kakame. Bagaimana pendapat kalian? Kakang harus hati-hati. Yang dikatakan Ibu Suri kelihatannya bukan main-main. Dan beliau masih memiliki kekuasaan hukum di samping Gusti Prabu sendiri. Ini memang agak pelik. Sebenarnya kalau kita mau berpikir jernih, seharusnya kita bisa melihat kebenaran. Maksudmu? Sebagai Dharma Putra, selama ini kita terlalu mengikuti jalan pikiran dan bahkan tindakan Tuan Halayuda. Seolah-olah kita menjadi hambanya. Ini suatu pemikiran yang tidak sehat, saya kira. Dharma Putra diangkat langsung oleh mendiang Gusti Prabu Jayawardhana. Jadi jelasnya bagaimana? Sebagai pengalas Nyunisuko, mestinya kita harus lebih mengutamakan kepentingan raja daripada kepentingan penasihatnya. Tapi apapun yang dilakukan Kakang Halayuda adalah untuk kepentingan Gusti Prabu sendiri. Kakang Yuyu, apa yang dilakukan oleh Kakang Halayuda selama ini, tujuan akhirnya adalah untuk kepentingan dirinya sendiri. Termasuk nasihatnya kepada Gusti Prabu untuk menyerang Kakang Nambi di Lumajang. Saya kurang sependapat, Kuti. Nambi memang mau memberontak. Apa untungnya bagi Kakang Halayuda? Bahkan dia bersedia memimpin penyerangan. Jangan bodoh, Kakang Yuyu. Sebenarnya Tuan Halayuda mengincar kedudukan Mahapati. Itu tujuan akhir dari Tuan Halayuda yang sebenarnya. Demi tujuan itu, siapapun bisa dia korbankan, termasuk kita. Selama ini dia memperalat kita untuk tujuan itu. Kalau kita sudah tidak lagi menguntungkan dia, mungkin kita semua akan disingkirkan. Jadi bagaimana dengan gadis pasuruan satu itu? Sebaiknya dia harus disingkirkan dari Majapahit. Tapi jangan sampai ketahuan siapapun. Sebab kalau sampai Triksa di Bayangkari tahu, Kakang bisa celaka. Iya, benar. Sejak Empu Mada menjadi Manggala Bayangkari Raja, kelihatannya kekuatan pasukan itu semakin hebat. Dan keluarga Keputren semuanya sangat percaya kepadanya dan patuh pada nasihatnya. Empu Mada, saya lihat mata anak muda itu sangat cerdas. Dan terus terang, dia memiliki perbawa yang luar biasa. Saya pernah mengajak bicara dia. Kesan saya,
dia calon pemimpin besar. Saya terpana mendengar pandangannya tentang masa depan Majapahit. Sangat mencengangkan dan nyaris tidak masuk akal. Tugas kita akan semakin berat, Nada. Kalaupun pasukan kita berhasil mengalahkan Lumajang, tidak berarti Majapahit akan aman. Sebab tidak mustahil kekalahan Patinami atau memunculkan dendam dari kerabatnya. Pendapat kakak mana? Bisa saja mereka melampiaskannya kepada keluarga raja. Itu yang saya cemaskan. Sulitnya, Gusti Prabu masih mempercayakan keselamatan beliau kepada prajurit runtukan para Dharma Putra. Padahal keselamatan raja adalah tugas kami. Semua itu perbuatan Halayuda. Kamu harus selalu berhati-hati menghadapi dia. Kehebatan orang itu adalah mulutnya yang tidak segan-segan melakukan fitnah. Bagus. Paling tidak alat itu bisa menghambat laju penyerbuan musuh. Pasang alat seperti itu berlapis-lapis menuju jalan masuk ke rambut buhaya, Bang. Juga alat pelempar batu. Ini kirim. Tidak, Adipati. Harus saya sendiri. Mereka belum juga melakukan serangan Adinambi. Kalau terus-menerus begitu, bisa-bisa seluruh pasukan akan binasa karena kurang tidur. Bagaimana kalau kita yang melakukan serangan lebih dahulu? Halayuda menggunakan taktik perangku. Tujuannya supaya pasukan kita tegang dan tidak tidur. Setelah pasukan kita letih, baru mereka akan melakukan penyerangan. Jadi bagaimana menanggulanginya? Kita serang saja. Tempat perkemahan mereka tidak terlalu jauh dari penjarakan. Artinya, kita memang benar memberontak. Yang kakang perlukan adalah pergantian tugas jaga dan penggunaan alat tanda bahaya yang saling sahut menyahut jika ada serangan. Semua prajurit hanya bersiap sesudah ada tanda bahaya. Sebelum itu, biarkan anak buah kakang untuk berleha-leha. Apa perlu saya diperbantukan ke sana, Gusti Patih? Saya rasa tidak perlu, Kibiron. Saya mengerti penjelasan Adinambi. Saya akan kembali sekarang juga. Makan dulu dan ganti kutamu. Keris ini sangat cocok untuk seorang senopati, Kakang Samara. Yang artinya panglima. Itu yang dikatakan penghuni keris dalam semedi saya. Terima kasih, Kibirot. Sebenarnya kalau rakyat tetap memimpin pasukan Majapahit, kemungkinan peperangan malah bisa tidak terjadi. Rakyat bisa membicarakan dengan Patinambi. Tanja, bekas majikanmu itu berarti yang dia inginkan perang. Supaya tuduhan bahwa Patinambi memberontak itu jadi terbukti. Padahal menurut Kamandanu, sama sekali Kakang Nambi tidak melakukan apa yang dituduhkan Halayuda. Itu juga yang dilakukan kepada Cakradara dan Gudamerta. Menjebak dan menjebloskannya. Untung kedua pasukan yang dilakukan kepada Cakradara dan Gudamerta. Menjebak dan menjebloskannya. Untung kedua pangeran itu selamat. Sekarang beritanya malah semakin aneh.
Kabarnya Pangeran Cakradara membawa lari seorang gadis dari Pasuruan 1. Itu bohong. Berita murahan. Ada yang tahu bahwa gadis itu disembunyikan di rumah Rayuyu. Penculiknya Jabung Tareles. Tapi biarkan saja orang yang sedang mabuk kekuasaan. Pokoknya, Becik Ketitik, Olo Ketoro. Sang pencipta tidak pernah keliru. Kalau pengaruh hangatnya obat tempel ini sudah berkurang, Tuan bisa mencopotnya dan mengambilnya lagi. Lalu tempel di tempat bengkak. Mudah-mudahan cepat sembuh. Terima kasih, Tante. Terima kasih. Nah, terima kasih. Ayah. Bagaimana, Tanca? Ada berita tentang Ayu? Katakanlah. Ada yang melihat Ayu Andira di rumah Rayuyu. Memang, aku dengar dari mulut salah seorang anak buah Halayuda tentang Rayuyu. Kakang, kita kesana saja sekarang. Sebaiknya malam saja, Nai. Supaya tidak terlalu mencolok. Bahwa saya atau kamu yang melakukan. Saya sudah tidak sabar, Kakang. Kalian mau perempuan itu di jalan atau di mana terserah. Yang penting tidak boleh di rumahku. Aku tidak mau rumahku terkena sial. Baik, Gusti. Itu yang namanya Rayuyu. Yang lainnya? Mungkin orang sewaan. Mereka gemar menyewa pendekar supaya tangan mereka bersih dari noda darah. Kita ikuti mereka. Melawan.
Untung saja biungmu cepat menemukan tempat penahananmu, Ayu. Paman, maafkan Ayu. Saya kira paman orang yang mau menangkap saya tadi. Minumlah dulu, Nduk. Supaya tenang. Sebaiknya kita segera pergi dari sini, Mei. Kita sembunyikan dulu Ayu Wandira di gubuku di lereng Semeru. Itupun kalau kamu masih tetap mau mencari orang yang menculik Ayu. Wajah penculik itu akan pernah bisa saya lupakan. Sebelum ujung pedangku ini mencium darahnya. Saya akan suruh Kicaparu membeli kuda untuk Ayu Wandira. Wajah mereka tidak bisa kukenali karena gelap. Tapi yang satu, bentuk jurus pedangnya seperti bukan seberang, bekas istri ayah komandan. Tapi Nyai Paricar akan seorang tabib. Bagaimana mungkin dia pandai memainkan pedang? Yang harus kakang pikirkan adalah, apa jawabanmu kalau kakang Halayuda menanyakan perihal gadis itu? Semuanya jadi semakin runyam. Semula aku takut Empu Mada akan memeriksa rumahku. Kalau sampai ketahuan saya menyembunyikan gadis itu, tali gantungan sudah disiapkan untuk leherku. Sekarang aku harus menghadapi kakang Halayuda yang sama kerasnya. Bagaimana pendapatmu, Kuti? Kalau aku, akan aku jawab apa adanya. Selama ini kakang Halayuda selalu menerima enaknya saja, dan kita yang terus-menerus dihadapkan dengan mara bahaya. Saya yakin kalau mereka menang, sikap kakang Halayuda akan lebih membabi buta lagi.